Selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam program Belajar Alkitab Interaktif Online. Saya percaya Saudara-saudara yang ada di rumah tidak sabar menantikan pembahasan pada malam hari ini. Kita sangat diberkati oleh apa yang Pendeta Jeff Manulang telah sampaikan tadi malam dan malam hari ini merupakan pembahasan yang lain mengenai karunia dubuatan saya percaya ini merupakan berkat tersendiri bagi kita semua jika kita boleh menyimak, mendengarkan akan pelajaran pada malam hari ini. Untuk itu sebelum kita memulai acara ini mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami memuji namamu oleh karena besar kasih setia Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Dan kami rasakan itu pada malam hari ini di mana kami boleh kembali bertemu di dalam lanjutan pembahasan belajar Alkitab Interaktif Online. Tuntun kami semua, alat-alat yang kami gunakan, teristimewa hambamu Pendeta Jeff Manulang yang akan menyampaikan pekebaran pada malam hari ini. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tanganmu, kami mohon doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik saudara-saudara, dimanapun Anda berada, Mari kita duduk dengan tenang, dan kita akan mendengarkan pembahasan lanjutan pada malam hari ini. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus sepanjang acara ini, agar segala sesuatu yang kita gunakan, media yang kita gunakan, dapat berfungsi dengan baik, dan kita boleh menyimak akan pelajaran malam hari ini. Kesempatan yang indah ini, kami langsung berikan kepada hamba Tuhan, Pendeta JF Manulang. Kepada Pendeta Jeff Manulang, kami persilakan. Terima kasih, Pendeta Raymond, yang sudah memberikan waktu, dan kami ucapkan selamat malam, shalom, kepada seluruh saudara-saudara yang ikut pada pertemuan di malam hari ini. Semoga pertemuan malam hari ini membawa sukacita, keselamatan, dan berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada satu pertanyaan yang disampaikan sehubungan dengan pelajaran tadi malam, yaitu tentang kebinasaan orang-orang jahat atau orang-orang fasik. Pertanyaan ini datang dari hamba Tuhan, Bapak Hari Tombokan, dari Jemaat Agape Balikpapan, berasal dari Wahyu Pasal 14, ayat 11. Kita baca di sini. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Pertanyaannya ialah sampai berapa lamakah selama-lamanya itu? Sampai berapa lama mereka disiksa? Karena di dalam ayat ini dikatakan Api yang menyiksa mereka itu naik sampai selama-lamanya. Siang malam, mereka tidak henti-hentinya disiksa, membaca ayat ini secara sepintas. Berarti, orang-orang jahat yang menolak kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan, yang menolak kehidupan, berarti menerima kematian. Tetapi, sebelum mati, menurut ayat ini, kesannya ialah mereka disiksa siang dan malam. Tidak henti-hentinya sampai selama-lamanya. Dengan demikian, betapa sadisnya hukuman Tuhan itu. Kira-kira begitulah kesannya. Namun, untuk menjawab ini, sebagaimana yang kita sudah sampaikan pada pertanyaan sebelumnya, untuk menjawab Alkitab, maka kita biarkan Alkitab itu menjawab dirinya sendiri. Let the Bible interpret itself. Maka coba kita kembali kepada ayat itu tersebut. Tetapi dalam bahasa Inggris. And the smoke of their torment ascended up forever and ever. Jadi kalau kita baca ayat ini. Asapnya itu yang naik ke atas forever and ever. ya. Jadi bukan siksaannya itu yang forever and ever. Tetapi asap smoke of their torment, oke? Okay. dan kita lihat di sini kata torment itu sebenarnya paralel dengan no rest day and night. Mereka itu mengalami restless, ya tidak ada merasa tentram. tidak merasa kelegaan. Artinya orang-orang yang tidak rest restless berarti mereka itu mengalami siksaan batin siang dan malam ya Siapakah mereka itu tentunya mereka itu ialah yang menyembah binatang itu dan juga uh, patungnya dan yang menerima tanda dari namanya tadi malam juga sebenarnya ada ayat satu lagi yang berkaitan dengan ini yaitu di Wahyu pasal 20 ayat 10 dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya. Jadi kata selama-lamanya di sini, di dalam ayat 11 tadi, Wahyu 14 ayat 11, asapnya ya yang naik selama-lamanya. Tetapi di Wahyu 20 ini, disiksanya mereka selama-lamanya, siang dan malam selama-lamanya tetapi sebagaimana kita sudah jelaskan uh, kemarin malam kata selama lamanya atau forever itu dari bahasa aslinya ion ya yang artinya period of time artinya selama satu periode waktu dengan demikian bukan berarti siksaan itu tidak ada akhir ya tetapi sampai bagaimana Api membakar itu kalau yang dibakar sudah habis, ya apinya pun padam. Tetapi ya, malam ini mungkin yang paling perlu kita tegaskan ialah bagi mereka yang menerima tanda binatang dan juga namanya itu mereka tidak mengalami tidak bisa menikmati kelegaan. Tetapi ya, mereka itu mengalami siksaan batin. Ya, kenapa melak melakukan ah, mengalami siksaan batin? Oleh karena yang menerima hidup kekal, mereka menerima perhentian kekal, dan sebagai lawan dari perhentian kekal adalah siksaan kekal atau restless yang kekal abadi. Dalam arti, sampai mereka akhirnya habis musnah, dibakar oleh api itu sesuai dengan banyak tidaknya atau berat ringannya hukuman mereka, dan ada satu buku yang menulis. Sebagian katanya orang jahat itu terbakar seperti terbakarnya lalang hanya ya sip, gitu lewat ya tetapi ada juga yang berhari-hari, ada juga yang lama dan yang paling lama dibakar ialah tentunya si penyebab dosa itu. Akar dari segala kejahatan ialah iblis, setan dan para malaikatnya. Mereka yang paling lama dibakar tetapi pada waktu selesai tugas api membakar maka api itu pun padamlah. Jadi demikianlah bahwa sesungguhnya kematian itu pun sebenarnya merupakan satu kebaikan bagi orang-orang yang akhirnya dibinasakan. Sebab kalau mereka tidak mati-mati, maka itu bukanlah satu kebaikan karena di dalam Tuhan termasuk disiplin atau kematian adalah juga kebaikan dari segi sifat ilahi yang sempurna, yang tidak ada cacat pada sifatnya dan tindakannya. Semoga pertanyaan ini bisa dijawab, sudah dijawab dengan baik. Pada malam hari ini, malam yang ke-20, apakah Anda pernah tahu dan pembahasan kita malam ini adalah karunia nubuatan? Iya. Pada saat kita membaca Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu sangat kuat. Kita dapatkan kebenaran bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Dia mengetahui segala sesuatu; tidak ada yang tersembunyi baginya, tidak ada baginya rahasia, tidak ada yang terbungkus. Bahkan, Dia itu bukan hanya Maha Tahu, Dia juga Maha Hadir dan dia maha kuasa dan dia itu tidak terhingga. Oleh karena itu, hanya dialah yang mengetahui segala sesuatu. Sedangkan manusia mungkin bisa mengetahui sebagian. Kalau Tuhan memberitahukannya. 1 Samuel 2 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Kata Hala dalam doa puji-pujiannya tentang Tuhan. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Ini menyangkut musuhnya, ya. Kenapa tidak boleh berkata sombong dan tidak boleh berkata caci maki? Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Jadi, Tuhan itu Maha Tahu. Di dalam bahasa aslinya, kata "Maha Tahu" itu sebenarnya adalah tahu, dalam arti ketahuannya Tuhan. Knowledge of God atau God's knowledge. Tahunya manusia dengan tahunya Tuhan beda. Tahunya manusia hanya sebagian. Dan tahunya itu pun belum tentu benar. Tetapi tahunya Tuhan, dia tahu semuanya, dia tahu secara komplit, karena dia oknum yang maha dalam segala hal. Oleh karena itu, segala sesuatu masa kini, masa lalu, dan masa mendatang, semua tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Segalanya jelas bagi dia. Mazmur 44 ayat 22 berkata, Masakan Allah tidak akan menyelidikinya. Karena ia mengetahui rahasia hati. Yang dimaksud dengan rahasia di sini adalah hal-hal yang tersembunyi. Hidden thing. ya, Secret That which is hidden, jadi dia dia mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Dia mengetahui bagi manusia itu tersembunyi dan rahasia, tapi bagi Tuhan semua terbuka dan jelas. Karena apa? Karena Dia maha dalam segalanya. Di dalam Kitab Wahyu pasal dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kita perhatikan di sini bahwa Tuhan itu disebut di dalam kitab Wahyu dimulai dari yang ada. Baru yang sudah ada ke belakang ya. Dan yang akan datang. Kalau manusia bisa saja berpikir dari masa lalu, masa kini, masa mendatang. Ya, tapi kalau Tuhan dari yang sekarang, dari present tense, baru ke past tense, baru ke future. Bukan past tense, present, and future. Dengan perkataan lain, dia selalu real. Dia selalu ada. Dan bagi dia, masa lalu adalah masa kini. Dan masa mendatang juga adalah masa kini. Karena Karena dialah yang pertama, dia yang terkemudian, dia yang awal, dan yang akhir. Dengan perkataan lain, bagi Tuhan yang maha kuasa, yang maha mengetahui, maha hadir, maha dalam segala hal, tiada yang tersembunyi, rahasia apapun, semua dia ketahui. Oleh karena itu, Tuhan yang maha dalam segala itu menyingkapkan rahasia masa depan, termasuk juga masa lalu, dan juga masa kini, kepada hamba-hambanya, kepada anak-anaknya, kepada umatnya. Karena apa yang berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, atau yang berkaitan dengan masa kini, dan masa lalu, masa mendatang, itu berkaitan dengan seperti yang kita pelajari kemarin, waktu, time. Dan time itu dalam konteks firman Tuhan ialah keselamatan. Jadi kalau Tuhan menyingkap rahasia masa depan atau masa lalu juga dan masa kini, itu semua berkaitan dengan keselamatan. Yesaya 46 -9. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ya Tuhan menyampaikannya kepada umat Israel melalui Nabi Yesaya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan oknum manapun. Pada zaman dahulu banyak orang punya dewa-dewi ya. Atau katakanlah berhala-berhala sesembahan-sesembahan. Dan seringkali orang meninggalkan Tuhan, termasuk umat Israel. Mereka meninggalkan Tuhan dan coba mencari sesuatu yang mungkin mereka rasa lebih hebat daripada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan apa? Eh, ingat, ingat-ingat ya bahwa dari sejak dahulu kala, dari sejak purba kala, hanya akulah Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang seperti aku kata Tuhan. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Tapi khusus pada ayat 10 dikatakan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman purba kala, apa yang belum terlaksana? Yang berkata, keputusanku akan sampai. Dan segala kehendak-Ku akan kulaksanakan. Saudara yang terkasih, tentu kita sangat bersuka cita, sangat yakin karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang tahu segalanya, bahkan Dia sudah memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Saya sangat heran belakangan ini pada waktu Covid 19 ini merajalela, banyak orang berkata, oh, sebenarnya ini sudah sudah di, diberitahukan sebelumnya katanya. Ada yang bilang dokumennya sudah ada, bahkan ada yang bilang ini sebenarnya telah dinubuatkan. Iya. Dari segi prinsip benar ya, ada ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, tetapi tidak secara eksplisit. Sekarang pertanyaan kita, kalau memang sudah ada, kenapa mereka tidak bilang bahwa pada tahun 2019 akhir akan muncul COVID-19? Dan akan terus berlangsung sampai berapa lama? Sampai sekarang nggak ada yang bisa memberitahukan sampai berapa lama ini COVID-19. Tetapi Tuhan, dari sejak purba dari sejak mulanya, dia sudah bertahukan hal-hal yang kemudian, hal-hal yang belum terlaksana. Kenapa? Karena dia maha tahu dan maha kuasa dalam segala hal. Daniel 2 ayat 19 dan 22 dikatakan, maka rahasia itu, rahasia apa itu? Kalau kita baca konteksnya, rahasia mimpi yang dilihat oleh Nebuchadnezzar. Rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Jadi Daniel ini adalah seorang nabi dan nabi itu mendapat penglihatan dan penglihatan itu menyingkapkan apa yang akan terjadi ke depan. Dan buat kita sekarang, apa yang disingkapkan ke depan pada zamannya Daniel, buat kita itu sudah masa lalu. Tetapi juga masa kini dan juga tentunya masa depan. Jadi Tuhan menyampaikan kepada hambanya para nabi, inilah namanya karunia nubuat karunia nubuatan yang disampaikan kepada Nabi yang menyingkapkan rahasia-rahasia yang tertutup, rahasia-rahasia yang tersembunyi bagi mata manusia, tetapi bagi Tuhan semua itu jelas. Bahkan sebelum itu ada, sebelum itu terjadi, semua dia sudah tahu karena semuanya ada dalam kendalinya. Semua ada pada pengetahuannya. Ayat 22, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tak terduga bagi manusia itu tidak terduga dan tersembunyi, tetapi dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Luar biasa ya, Tuhan kita ini. Kalau Tuhan kita itu hanya sebagai oknum manusia yang tidak tahu apa-apa, atau pengetahuannya cetek, atau hanya sebagian, atau jangan-jangan manusia lebih pintar daripada dewa-dewa itu. Buat apa punya Tuhan seperti itu? tetapi Tuhan ini luar biasa, tidak ada baginya rahasia, tiada yang tersembunyi, tiada yang dalam gelap, semua Dia tahu karena segalanya ada pada kendalinya. Dia menyingkapkan, memberitahukannya kepada nabi-nabi, pada hambanya, penglihatan pada malam, ya, dan juga menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga tersembunyi dan Dia tahu segala sesuatu yang bagi manusia adalah gelap dan mustahil, tetapi ya, bagi Dia semuanya jelas, semuanya terang. Di 42 Pak ayat 9 dikatakan nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku bertahukan sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Jadi, saudaraku, marilah kita bersuka cita, percaya kepada Tuhan. Kita tidak percaya kepada omongan kosong atau teori-teori palsu. Percaya kepada Tuhan yang maha tahu, yang mengendalikan segala sesuatu, dia sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia, dia sanggup menyingkapkan hal yang tersembunyi, dan menyatakannya kepada banyak para nabi. Dan kita bersyukur bahwa kitab ini mulai dari kejadian sampai wahyu. Dari kitab pertama, Torah ya, sampai kepada kemudian Nabiim dan Ketubim, kemudian perjanjian baru, Injil, sejarah, surat-surat, baik surat-surat Paulus maupun surat-surat umum, bahkan juga nanti surat-surat Yohanes dan kitab Wahyu. Semua itu merupakan penyataan Tuhan atau revelation. Penyataan yang disingkapkan melalui nabi-nabinya, hamba-hambanya. Walaupun semuanya tidak disebutkan dengan terminologi nabi, tapi karena mereka merupakan juru bicara Tuhan yang menyingkapkan kehendak Tuhan kepada kita, bukan hanya mengenai hal-hal masa kini dan masa lalu dan masa mendatang, tetapi apa kehendak Tuhan dari satu segi semua isyal kitab itu adalah nubuatan, karunia nubuat. Karena apa? Karena Tuhan menyingkapkan hal-hal yang bagi kita tersembunyi. Tetapi itu disingkapkannya supaya kita mengetahui apa yang ada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Nabi Amos menegaskannya. Di dalam Amos 3:7 dan 8, dia bilang apa? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya. Jadi sebelum dia melakukan sesuatu, keputusan dia tidak melakukannya diam-diam, dia beritahukan keputusan itu kepada siapa? Diberitahukan kepada hamba-hambanya. Siapa hambanya itu? Para nabi. Tentunya juga nanti di perjanjian baru ada namanya rasul ya, ada misionaris dan lain sebagainya. Jadi Tuhan Maha Tahu dan kemahatauannya itu tidak disimpan sendiri kematauannya itu di, diberitahukan kepada hambanya para nabi dan para penulis kitab suci yang menyangkut waktu, baik masa kini, masa lalu, masa mendatang, tetapi masa kini, masa lalu, masa mendatang itu berkaitan dengan keselamatan. Jadi inti dari penyataan Tuhan adalah keselamatan agar umatnya dapat mengerti rencana Tuhan dan dapat bekerja sama dengan rencana itu sehingga dapat diselamatkan sesuai dengan kehendaknya. Ayat 8. sehingga telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman. Siapakah yang tidak bernubuat? Dengan perkataan lain, saudara ayat 8 ini menegaskan, kalau Tuhan sudah mengambil keputusan, dan keputusannya itu tidak akan dilaksanakan sebelum di diberitahukan kepada para nabi, dan kalau keputusan itu sudah diberitahukan kepada para hambanya para nabi, tidak mungkin para nabi itu diam-diam atau meneng-meneng Pasti bicara. Sebagaimana singa mengaum. Siapa yang tidak takut? Tuhan telah berfirman. Siapa yang tidak bicara atau tidak bernubuat? Jadi ada seorang nabi sebenarnya dalam perjanjian lama namanya Nabi Yeremia. Dia sudah menerima penyataan atau firman Tuhan yang akan dikabarkannya kepada umat-umat bangsa Yehuda waktu itu. Sebenarnya dia tidak ingin menyampaikan karena orang-orang yang akan mendengarkan ini tidak percaya, tidak menerimanya. Bahkan dia juga dimusuhi, dia juga dibenci oleh karena menyampaikan firman Tuhan. Dia coba berdiam diri, tetapi dia bilang apa? Pada saat aku katanya berdiam diri dan tidak menyatakan firman Tuhan. Ada bagaikan api yang membara di tulang-tulangku. Aku tidak tahan menyimpannya. Aku berlelah-lelah. Kenapa? Karena Tuhan sudah bicara, maka bagaimanapun Nabi pasti bernubuat. Itulah sebabnya karunia nubuat yang mau kita pelajari malam ini sangat penting. Apa kata Tuhan yang berkaitan dengan waktu, baik masa kini, masa lalu, masa mendatang, yang semuanya itu fokusnya adalah keselamatan. Dan itu diberitahukan kepada para hambanya, yaitu para Nabi. Dan Tuhan menyingkapkan itu kepada para hambanya Nabi dengan tujuan memperlengkapi jemaatnya atau umatnya. Tuhan menyingkapkan nubuatan itu untuk memperlengkapi jemaatnya supaya jemaatnya itu menjadi lengkap, menjadi sempurna dalam segala tugas-tugas pelayanannya. 1 Korintus 5 ayat 1 Korintus 1 ayat 5 dan 6 Paulus dalam suratnya ke jemaat Korintus berkata, "Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi Tuhan melengkapi jemaatnya dengan memberikan karunia, termasuk karunia nubuat. Tetapi, apa tujuannya? Diberikan segala macam perkataan, diberikan segala macam pengetahuan, tetapi tujuannya adalah menyaksikan Kristus. Jadi fokusnya adalah Kristus, bukan pengetahuan untuk memenuhi rasa ingin tahu kita. Banyak orang yang kepo ya, sakit keponya, dicari segala informasi dari dunia maya, dari dunia antar berantah, termasuk juga dari perdukunan ya. Tetapi kita Tuhan berikan kepada umatnya segala macam perkataan dan pengetahuan tujuannya bukan untuk memenuhi kekepuan kita, tetapi agar menyaksikan Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Kenapa Kristus? Karena Kristuslah jalan kebenaran dan keselamatan. Jadi segala sesuatu penyataan yang diberikan Tuhan melalui nubuat, karunia nubuat melalui para hambanya, khususnya para nabi itu, sebenarnya adalah perkataan dan pengetahuan, tetapi menyaksikan Kristus bukan tentang kekepuan kita tentang hal-hal lain, tetapi tentang Kristus yang ada di antara kita. Ayat 7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ya, jelas ya, saudara-saudaraku ya, bahwa tujuan nubuatan profesi yang diberikan oleh profet atau nabi, atau nabi itu, profetes, adalah karunia agar kita tidak kekurangan dalam hal apa? Dalam penantian. Penantian apa? Penyataan Tuhan kita. Penyataan Tuhan itu parusia, the second coming of Christ. Jadi kita diberikan karunia nubuat supaya Kristus teguh. Karena Kristuslah jalan kebenaran dan keselamatan. Dalam masa penantian kita akan parusia atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul kata Paulus ke jemaat Efesus ya. Dia maksudnya Tuhan melalui Roh Kudusnya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, yaitu para pengajar. Tujuannya apa? Itu tadi untuk memperlengkapi. Siapa yang memperlengkapi? Orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Yaitu umat-umat Tuhan, umat-umat Kristiani yang sedang menantikan parusia kedatangan Kristus yang kedua kali. Mengapa mereka perlu diperlengkapi? Supaya mereka bisa bekerja melayani bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tujuan nubuatan profesi adalah melengkapi. Melengkapi untuk apa? Melengkapi supaya bisa melayani. Melayani untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Kenapa perlu dibangun? Supaya makin teguh dalam Kristus dan menantikan manusia atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tawaran 12, inilah yang disampaikan oleh Tuhan melalui uh, kepada Musa, ya, pada waktu Musa menolak untuk berbicara, karena dia merasa tidak pintar bicara. Tuhan berkata, oleh sebab itu pergilah. Aku menyertai lidahmu. Mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi, saudaraku, kita tidak perlu ragu akan validi, validasi atau presisi dari kata-kata Nabi ini, mungkin melenceng. Musa aja yang mengaku tidak pintar bicara, Tuhan memberikan jaminan. Apa jaminannya? Aku akan menyertai lidahmu. Wah, luar biasa ini. Apa artinya menyertai lidahnya? Mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi, saudara saudaraku kita bisa percaya firman Tuhan dari kejadian sampai wahyu. Bahwa itu semua benar. Itu dari Tuhan. Dan tidak melenceng. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai mulutnya. Tuhan yang menyertai lidahnya. Tuhan yang memberikan perkataan kepada lidahnya. Dan perkataan itulah yang dituliskan atau dibukukan. Sebagaimana juga nanti kepada Yohanes di Pulau Patmos. Apa yang kau dengar? Apa yang kau lihat? Tuliskan dalam satu kitab. Dan kirimkan kepada ketujuh jemaat. Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Ludikia. Dituliskan. Sebagaimana kepada Musa, lidahnya disertai dan apa yang dikatakannya itu diajar di dalam terjemahan bahasa Inggris English Standard Version dikatakan now therefore go and I will be with your mouth aku akan menyertai mulutmu and teach you what you shall speak dan mengajarkan apa yang harus kau katakan di dalam terjemahan New Living Translation now go And do as I have told you, I will help you speak well. I will help you speak well. Aku akan membantu kau supaya bicara bagus. And I will tell you what to say, dan aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau ucapkan. Luar biasa, saudara-saudaraku. Karena itu, malam ini, marilah kita menerima karunia nubuatan, firman Tuhan yang disampaikan kepada para nabi, dan kita tidak perlu ragu karena Tuhan sendiri menyertai si pembicara, bahkan menaruh perkataannya ke dalam mulutnya, perkataannya tidak akan melenceng, perkataannya bisa dipegang, perkataannya itu presisi dan bukan kemauan sendiri. Saudara-saudara, dengan demikian, coba kita melangkah kepada bagian berikut. Kalau begitu, apa saja sifat dari Nabi yang benar? Di saya 8 ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Di dalam bahasa Ibrani, ya kata pengajaran dan kesaksian, kalau sudah saudara lihat di interlinear bagian atas, Torah dan Lituda. Ya. Torah dan Lituda itu, sebenarnya Letora dan Lituda, itu merupakan Torah itu seluruh pengajaran Tuhan dalam kitab suci. Dan sudah itu adalah kesaksian, testimoni. Jadi ini sebenarnya kalau mau diringkaskan. Seseorang nabi yang mengaku nabi. Kalau kata-katanya itu atau pekabarnya itu tidak selaras dengan kitab suci secara keseluruhan. Berarti baginya tidak terbit fajar. Terjemahan lain berkata, itu buktinya di dalam dia tidak ada fajar, tidak ada terang. Artinya yang ada cuma kegelapan. Jadi, saudara-saudaraku, memang Tuhan sudah memanggil para nabi, tetapi ada juga nabi tandingan atau nabi-nabi palsu atau nabi-nabi yang mengaku sebagai nabi, padahal bukan nabi. Tetapi Tuhan memberikan satu kunci untuk mengenal nabi yang benar atau tidak. Intinya lah, pengajarannya, kata-katanya itu harus selaras dengan letora dan litudah. Ya, harus selaras dengan seluruh kitab suci. Dan tentunya pada zaman Yesus dan murid-murid yang ada baru kitab perjanjian lama. Baru nanti belakangan ada kitab perjanjian baru. Dengan kata lain, harus selaras secara secara harmonis. Mulai dari kitab kejadian sampai kepada kitab malayaki. Kalau ada yang melenceng dari situ, maka dia bukanlah seorang nabi yang benar. Dan baginya tidak akan terbit fajar. Artinya dia akan berada dalam kegelapan. Itu artinya juga Berarti perkataannya bukanlah dari kebenaran atau dari terang. Torah. Kata Torah itu bisa diterjemahkan law atau hukum. Direction. Tuntunan. Instruction. ya Pengajaran. Direction. Body of prophetic teaching. Yaitu ajaran dari nabi-nabi secara keseluruhan. Yang berkaitan dengan ajaran tentang mesianik raja yang dijanjikan, yaitu keganapannya nanti Kristus. Jadi suara aku, kita dapat menjamin bahwa perkataan Nabi itu benar atau tidak kalau selaras dengan keseluruhan firman Tuhan. Torah, direction, instruction, law, instruction, dan juga prophetic teaching. Testimoni, sudah, sudah. ya. Ini artinya kesaksian, pengesahan, konfirmasi yaitu juga pengajaran-pengajaran nubuatan. Jadi memang harus selaras semuanya. Kalau tidak, maka kita akan menolak. Dan yang kedua, Jerim 89 sebagai sifat dari Nabi yang benar, mengenai seorang Nabi yang bernubuat tentang Dami Satra. Jika nubuat itu dikenapi, maka barulah ketahuan bahwa Nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi memang pada zaman kerajaan Israel dan Yehuda banyak orang yang muncul sebagai nabi tetapi nabi ini nabi yang berbaris-baris mulut menyerang menyenangkan asal hati bapak senang atau hati raja senang pada waktu misalnya mereka berkata eh panggil dulu nabi kita berperang menang atau tidak nabi-nabi palsu ini berkata oh pergilah Tuhan menyertaimu kamu akan merang padahal Tuhan tidak menyertai mereka akan ada damai sejahtera kata nabi-nabi palsu padahal mereka sudah menyimpang dari firman Tuhan jadi Tuhan berkata melalui Nabi, Nabi Jeremia, ya kalau kalian sih mau mengambil kepastian, apakah Nabi itu Nabi-Nabi yang diutus oleh Tuhan atau tidak, kalau dia berbuat tentang damai, 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 tapi tidak ada damai, itu itu bukan bukan Nabi diutus oleh Tuhan. Dia berkata damai pada hal yang ada kancuran, itu tentunya Nabi palsu. Artinya, kalau dia berbuat sesuatu, haruslah nubuatannya itu dikenapi. Kalau tidak dikenapi, berarti itu bukan Nabi palsu. kecuali memang nubuatan itu bersyarat misalnya seperti Nabi Yunus ya yang berkhotbah 40 hari lagi kota ini akan ditugang balikan tetapi pada waktu orang-orang ini mendengarkan khotbah Yunus mereka merendahkan hati mereka berpuasa mereka berdoa mereka merendahkan diri dan hari mereka bertobat ya tidak jadi tapi bukan berarti Nabi Yunus itu Nabi palsu karena nubuatannya bersyarat tetapi Nabi-nabi terkadang mereka menubuatkan secara eksplisit tetapi tidak terjadi dan mereka itu bukanlah nabi yang diutus oleh Tuhan. Dengan demikian di dalam masa perjanjian baru nanti nabi-nabi muncul maka tes yang terdapat di dalam ayat, -ayat tadi itu harus diaplikasikan. Karena apa? Karena Tuhan memperlengkapi jemaatnya dengan rasul-rasul, dengan nabi-nabi, dengan para pemberita Injil dengan gembala-gembala dan juga yaitu pengajar. Jadi untuk mengetes mereka, maka apa yang tertulis di dalam kedua ayat tadi itu harus selaras dengan firman Tuhan secara keseluruhan dan juga nubuat yang jadikan api itu ya harus dikenakan. Dan juga tentunya Yesus juga berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kenapa perlu diwaspadai? Karena mereka menyamar. Bagaimana cara menyamarnya? Menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Apa yang dimaksud dengan menyamar seperti domba? Kata domba ini sebenarnya mempunyai konotasi lemah lembut, baik, penurut. Bahkan dalam konsep Injil, domba itu juga berlaku kepada Kristus. Menyamar seperti hamba Kristus. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas serigala yang bos ini konotasinya adalah lawan Kristus atau anti Kristus. Jadi nabi palsu itu dia tidak tampil dengan apa adanya sebagai nabi palsu, tapi dia menyamar. Sama seperti malaikat, ada malaikat terang, ada malaikat jahat. Malaikat jahat itu menyamar seperti malaikat terang untuk menyembunyikan identitasnya. Demikian juga nabi-nabi telah diamarkan, diperingatkan oleh Kristus. Nabi-nabi palsu juga datang tetapi dia menyamar kelihatannya outer appearance seperti domba tetapi di dalamnya inilah serigala dan ini juga yang kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 13 ya Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18 aku melihat kata Yohanes seekor binatang muncul dari bumi seperti anak domba bertanduk dua tetapi berbicara seperti naga jadi memang kita harus waspadai. Bagaimana mereka itu yang menyamar seperti domba, dal serigala? Yesus katakan dalam Matius 7-16, "Dari buah nyala kamu mengenal mereka." Apa yang dimaksud dengan buah di sini? Buah itu adalah kehidupannya, kerohaniannya, perbuatannya, sikapnya, keputusannya, tindakannya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Jamnya tidak mungkin. Demikian juga nabi-nabi palsu itu, karena mereka bukan nabi Tuhan pasti hidupnya tidak diperkenan oleh Tuhan karena kata-katanya, tindakannya, sikapnya beda dengan kata-kata, sikap dan tindakan Kristus. Saat Yohanes yang 1 ini juga merupakan sikap sifat dari nabi ya yang perlu kita cek. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya setiap roh, tetapi ujilah roh, -roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi, nabi-nabi palsu ini, mereka itu digerakkan oleh roh. Tetapi, roh itu adalah bukan dari roh kudus, tetapi roh yang lain, dan mereka muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan kita yakin, termasuk juga ke Indonesia, walaupun pada zaman Yohanes ini, Indonesia belum ada, tetapi dalam arti global. Tidak ada bagian dunia yang tidak diterobos oleh nabi-nabi palsu. Bahkan juga nanti kalau kita pelajari dalam kitab Wahyu pasal 16 dari mulut naga dari mulut nabi palsu itu dan binatang itu keluar tiga roh najis seperti katak. Itulah tiga roh najis, roh-roh iblis yang menyesatkan yang pergi ke seluruh dunia. Jadi buat kita sekarang kita harus waspada. Ada nabi yang benar, nabi sejati, tetapi ada juga nabi palsu yang digerakkan oleh roh antikristus. Tetapi kita aman karena ada tes untuk menguji mereka, apakah mereka itu nabi yang benar atau tidak. Kita sudah pelajari tadi bahwa nabi yang benar itu diberikan oleh Tuhan kepada jemaatnya, tujuannya untuk membangun jemaatnya supaya bisa melayani supaya meneguhkan jemaat itu di dalam Kristus yang sedang menanti penyataan yaitu parusia atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kalau kalau mereka tidak menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dan kalau mereka tidak membangun jemaat atau tubuh Kristus untuk melayani sudah jelas itu bukan karunia nubuat yang dimasukkan di dalam Alkitab. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Kata Yohanes dalam suratnya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Secara spesifik pada zaman Yohanes orang-orang atau yang mengaku sebagai guru-guru atau nabi-nabi yang tidak mengakui keinsanian Yesus, kemanusiaan Kristus. Nah, mereka bilang Yesus itu bukan manusia, kelihatannya seperti manusia, dosetisim. Ya, dan dari pihak lain juga menyangkal keilahiannya, gnostisisim. Nah, orang-orang ini, ajaran-ajaran ini, konsep-konsep seperti ini, yang yang bisa muncul anytime, setiap saat dimanapun ya, walaupun namanya mungkin beda, tetapi sifatnya menyangkal kemanusiaan Kristus, dan menyangkal keilihan Kristus, dan juga tentunya mereka menyangkal kemahakuasaan Kristus. Sudah jelas, ini bukan roh yang benar, dan ini bukan Nabi yang benar atau guru-guru yang benar, jadi jelaslah buat kita bahwa nabi yang benar itu diberikan oleh Tuhan untuk menyatakan kemahatauannya kepada jemaat. Yang menyangkut dengan waktu masa kini, masa lalu, dan masa mendatang, karena waktu itu berkaitan dengan keselamatan, agar mereka diperlengkapi dalam melayani dan menanti parusia atau kedatangan Tuhan. Selain dari situ maka nubuatan itu bukanlah nubuatan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kalau begitu, apa fungsi dan manfaat karunia nubuat ini? Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi jelas ya, fungsi dari karunia nubuat ialah agar percaya kepada Kristus agar imannya makin Teguh tentang Yesus Kristus Musa menulis dia percaya kepada kepada Kristus maka yang membaca tulisannya juga harus percaya kepada Kristus kalau tidak percaya maka itu bukanlah nubuatan yang benar Yohanes 539 kamu menyelidiki kitab-kitab suci kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, namun kamu tidak percaya kepada Aku. Jadi orang-orang yang menyelidiki kitab suci, sedangkan kitab-kitab suci itulah produk dari nabi-nabi rasul-rasul dan produk dari kitab suci ini ialah menyaksikan Kristus yang memberikan hidup yang kekal. Jadi tidak ada gunanya orang membaca kitab apapun yang mungkin dianggap sebagai nubuatan atau kitab para nabi. Kalau tidak menyaksikan tentang Kristus. Karena Kristus itulah yang memberikan hidup yang kekal. Jadi nubuatan yang benar selalu meninggikan Kristus yang menuntun kepada keselamatan yang kekal. Di dalam Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu, kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah. Dan memiliki kesaksian Yesus. Di dalam kitab wahyu, naga itulah iblis atau setan. Maralah, murkalah setan itu. Kepada perempuan itu. Perempuan itu dalam kitab wahyu lah jemaat. Umat Tuhan. Ada dua perempuan di dalam kitab wahyu. Satu jemaat Tuhan. Satu juga jemaat iblis atau babel besar. Ibu dari segala pelacur. Wahyu pasal 17. Jadi setan marah bukan kepada perempuan lain atau kepada perempuan manapun. Dia fokus kepada perempuan itu pakai artikel the. Ya, definite artikel. Hanya kepada perempuan itu. Siapakah perempuan itu? Di dalam Wahyu pasal 12, dialah jemaat Tuhan yang berselubungkan matahari dan Kakinya bertumpukan bulan. Dan di kepalanya itu terdapat mahkota dengan 12 bintang. Dan dia sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Yaitu Yesus Kristus yang adalah pemerintah sebagai raja. Yang akan memerintah dengan tongkat besi yang maha kuasa dan perkasa. Tetapi karena tidak bisa menelan bayi itu. Maka perempuan ini mau ditelannya. Tetapi perempuan ini pun diberikan sayap seperti sayap burung Raja Wali. Dan dia dituntun kepada tempat yaitu padang gurun di sana dia terpelihara selama satu masa, dua masa dan setengah masa atau 42 bulan atau 1260 hari atau tahun. Tetapi dia tidak berhasil juga memusnahkan perempuan ini, maka setan memerangi keturunannya. Siapakah keturunannya itu? Dikatakan sini, keturunannya itulah yang bertahan sampai parusia yang menuruti hukum-hukum Allah. Bagaimana mereka bisa menuruti hukum Allah? Karena mereka memiliki kesaksian Yesus. Dan apakah kesaksian Yesus itu? Di dalam ayat 19 dikatakan, Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Dan dengan perkataan lain, umat Tuhan, umat yang sisa, remnan yang setia sampai parusia kedatangan Kristus yang kedua kali, adalah orang yang setia menuruti perintah-perintah Allah, atau hukum Kualah Karena mereka memiliki kesaksian Yesus. Dan kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Saudara-saudaraku, dalam gereja yang sisa di remnen, Tuhan telah memberikan manifestasi karunia nubuat itu kepada seorang hamba Tuhan, seorang saudari perempuan di jemaatnya, yaitu Ellen Gold Harmon, yang kemudian menikah dengan James White, sehingga namanya disebutkan Nyonya Ellen Gold White. Tulisan-tulisannya menuntun kepada terang yang lebih besar, yaitu Alkitab, yang fokusnya adalah Kristus. Tulisannya bukanlah tambahan, tulisannya juga bukanlah pengganti, tulisannya juga bukanlah <tuh> untuk membatalkan Alkitab, tetapi memberi petunjuk, memberi tuntunan, memberikan hiburan, memberikan kekuatan kepada matemat Tuhan. Agar setia kepada firman Tuhan. Setia kepada Kristus adalah firman Tuhan yang hidup. Dengan demikian. Mereka dapat tiba di rumah. Yaitu surga yang mulia. Dengan setia dan selamat. Jadi saudara-saudaraku. Pada malam hari ini. Marilah kita menghargai. Kemahatauan Tuhan. Kemahatauan Tuhan itu. Telah dinyatakannya. Melalui firmannya baik menyangkut masa kini, masa lalu dan masa mendatang. Tujuannya semua itu berkaitan dengan waktu yang adalah keselamatan. Dan semua itu diberikan kepada jemaatnya supaya jemaatnya itu dilengkapi untuk segala perbuatan baik dalam pelayanan dan siap menanti parusia atau penyataan Tuhan atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu pada malam hari ini saya mengajak saudara-saudara semuanya baik yang Selama ini sudah mengerti, maupun yang pada malam hari ini baru pertama mendengar. Marilah kita perbarui keyakinan kita kepada Tuhan, agar kita percaya kepada Nabi-Nabinya. Dan marilah kita sambut kebenaran bahwa Tuhan itu tahu, Dan kematahuannya diberitahukannya kepada hamba-hambanya. Dia menyertai lidah yang berbicara, yaitu hamba-hambanya para Nabi. Dan menaruh perkataannya kepada mulut mereka. Sehingga perkataannya bisa dipercaya. Reliable. Perkataannya dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan bisa dipegang. Oleh karena itu, tidak pernah melenceng dan keluar dari kendatuan. 2 Petrus 1:19 Dengan demikian, kami makin diteguhkan kata Petrus oleh Firman yang telah disampaikan oleh para Nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi kalau kita menerima kebenaran profetik, profetik message, pekabaran nubuatan, baik Alkitab dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, demikian juga manifestasinya dalam jemaat yang terakhir, yang mempunyai ciri khas, yang menuruti perintah-perintah Allah, termasuk sahabat. Oleh karena mereka mempunyai kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Dan itu semua manifestasinya ada dalam gereja masyarakat pada ketujuh yang dinyatakan melalui pelayanan seorang saudari, yaitu Ellen Gold Harmon yang menikah dengan James White menjadi Ellen Gold White. Semakin diteguhkan kepercayaan kita. Sampai kita memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagai ayat yang terakhir, pada waktu orang-orang Israel sedang diserang oleh musuh pada zaman Raja Hizkia dan mereka ketakutan. Tetapi Nabi datang menguatkan mereka dan maka Nabi itu berkata, Percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan kepada Tuhan itu dinyatakannya melalui percaya kepada firman Tuhan melalui nabi itu, maka akhirnya mereka pun tidak jadi dikalahkan oleh musuh mereka, dan mereka tetap jaya. Demikian juga kita sekarang, pada masa akhir zaman ini banyak musuh-musuh rohani kita sedang mengancam jiwa kita. Sedang berupaya menghabisi kita. Tetapi jika kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang kita nyatakan melalui percaya kepada hamba-hambanya para nabi. Yang telah menyatakan firman Tuhan. Yang keluar dari mulut Tuhan. Baik dalam kita perjanjian lama. Baik dalam kita perjanjian baru. Yang melengkapi jemaat-jemaatnya dengan berbagai karunia. Karunia rasul-rasul karunia nabi-nabi, karunia gembala-gembala, karunia pengajar-pengajar. Maka apabila kita percaya kepada mereka melalui membaca tulisannya yang menuntun kepada Kristus, maka kita pun akan tetap teguh dan kita pun akan berhasil. Keranya Tuhan menolong kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dalam seluruh Taurat dan kesaksian dan juga semua nubuatan firman Tuhan, termasuk kepada jemaat yang terakhir, yang menuruti perintah-perintah Allah, oleh karena mereka memiliki kesan Yesus, yaitu Roh Nubuat. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan melalui doa. Bapak surgawi, Bapak yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih untuk firmanmu pada malam hari ini. Bahwa Tuhan yang maha tahu, yang mengetahui segala rahasia yang tersembunyi, dan bagimu tidak ada kegelapan, semua ada terang. Baik masa kini, masa lalu, dan masa mendatang. Dan engkau telah menyampaikannya kepada umat-umatmu, kepada bambamu para nabi, melalui jemaatmu. Tolong kami Tuhan untuk percaya kepada firmanmu, kepada nubuatanmu, kepada tulisan-tulisan hamba Tuhan, Ellen White, yang menuntun kami kepada terang yang besar, yang memberikan kekuatan, penghiburan, tuntunan, agar kami makin siap berjalan menanti parusia kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, Bapak, biarlah waktu ke depan ini kami menggunakan waktu kami untuk membaca, merenungkan, dan mempelajarinya, agar kami makin diteguhkan bagaikan pelita yang bersinar sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit di dalam hati kami. Terima kasih Bapak untuk firman-firmanmu ini. Terpujilah namamu dalam nama putramu Yesus Kristus. Tuhan juru selamat kami. Amin. Saudaraku, demikianlah kita sudah mengikuti pelajaran yang begitu indah pada malam hari ini. Saya percaya <tuh> dimanapun kita berada, kita sangat menikmati ulasan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeff Manulang. Besok merupakan topik yang menarik yang akan diulas, dibahas oleh Pendeta Jeff Manulang kembali yaitu mengenai baptisan. Dari sekian banyak baptisan yang ada, mana yang benar yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Kita akan ikuti pembahasan ini besok. Oleh karena itu bagi saudara-saudara yang sudah hadir malam hari ini kembali diharapkan besok akan hadir dan undanglah sahabat-sahabat saudara, teman-teman yang saudara tahu sangat memerlukan untuk belajar Alkitab Alkitab lebih dalam. Hamba Tuhan Pendeta Jeff Manulang kembali akan melayani besok. Bila mana ada pertanyaan, saudara boleh sampaikan kepada para hamba Tuhan yang saudara kenal di grup ini. Kemudian besok malam kami berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih atas kesediaan saudara malam hari ini bersama-sama di dalam acara belajar Alkitab interaktif online. Tuhan, kiranya memberkati kita semua sampai kita bertemu besok malam.